Lesti Kejora di SmackDown Rizky Billar. Ayah Lesti ungkap kesedihan dengan cara ini. Sosok ayah kandung pedangdut Lesti Kejora, Endang Mulyana, memang belum secara langsung angkat bicara terkait kasus sang anak yang diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya, Rizky Billar, Sabtu 1 Oktober 2022. Namun, hati ayah mana yang tak terluka bila mengetahui anak perempuannya disakiti. Tentu saja Endang Mulyana merasa sakit hati tahu Lesti Kejora mendapat tindakan tersebut oleh suaminya, Rizky Billar. Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora, seolah memperlihatkan rasa sedihnya saat tahu sang putri diduga dianiaya Rizky Billar dengan memposting sebuah foto di akun Instagram pribadinya, @ayah_kejora. Tampak, Endang Mulyana, mertua Rizky Billar itu, memposting foto keluarga, dan di foto tersebut tampak Lesti Kejora yang tampak masih remaja. Tak ada kata-kata khusus dalam caption foto tersebut postingan Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora, pun lantas langsung disambar oleh banyak netizen di kolom komentar. Kebanyakan netizen memberikan dukungan dan doa untuk Lesti Kejora yang diduga menjadi korban yang dilakukan suaminya, Rizky Billar. Tak hanya itu, banyak netizen yang meminta Endang Mulyana turun tangan dalam masalah yang dialami Lesti Kejora dan Rizky Billar.